berkuasa. Kalau sampai jamur hitam itu jatuh ke tangan Nyai Muni, ini akan menjadi ancaman besar bagi alam maya pada ini, Nanda Prabu. Dewa Batar, jangan-jangan ini semua ulah perempuan itu. Dia sudah menggunakan jamur hitam itu. Aku harus bisa keluar dari tempat ini. Prabu Siliwangi keluar bersama Ki Kuncung Putih dengan tergesa-gesa dari istana Gusti Ratu. Astagfirullahaladzim, kakanda Prabu. Kekuatannya belum pulih. Bagaimana kalau tiba-tiba ia lemas dan kekuatannya hilang? Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungilah suami hamba. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aku merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Raden, aku merasa pejajaran sekarang ini dalam keadaan bahaya. Benar, Syekh. Sepertinya ada kekuatan besar yang sedang bertarung. Syekh, apa akan ada lagi yang akan menyerang pejajaran, Syekh? Tahu. Tapi sebaiknya kita harus kembali dahulu ke pejajaran untuk memastikan keadaan pejajaran saat ini. Baiklah, Syekh. Mari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Firman Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa, taat dan patuh
kepada Allah, kepada ajaran Allah, sangat penting bagi kita. Karena bila ada orang yang bertakwa, suatu negeri tidak bisa dihancurkan. Kata Allah, di mana masih ada orang yang bertakwa, aku tunggu kehancurannya. Oleh karena itu, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya taat dan patuh kepada ajaran Allah, dan pertahankan hidup kita itu dalam keadaan Islam sampai kita meninggal dunia. Paham? Paham, Jai. Ada apa ini? Jai, kenapa tiba-tiba gempa seperti ini? Iya, Jai. Ada apa ini, Teh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pasti pengaruh kekuatan jahat. Apa yang aku harus lakukan untuk menghentikan? Ya Allah, tolong lindungilah hambamu ini, ya Allah. Ini pengaruh jahat. Mustika Dalima. Mustika Dalima. Keadaan Raden Surawisesa sudah semakin melemah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk menolongnya? Guru, Guru Ki Banyu Bening. Iya, mungkin saja Guru bisa membantu untuk menyembuhkan Raden Surawisesa. Gaib ini yang menjadi penghalang. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Bantu aku agar aku mendapatkan cara untuk menyembuhkan Raden Surawisesa. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku dibawa ke depan gua ini? Sepertinya dia ingin membawaku ke dalam gua ini. Apa yang ada di dalam gua ini? Ya Allah, aku mohon, lindungilah hambamu ini. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berani datang ke tempatku?